Channel Indonesia. Kita masih berada di Universitas Negeri Yogyakarta dan hari ini seri ke-6 ditutup dengan pertandingan yang sangat luar biasa, big match antara Pelita Jaya dan juga Stapak Jakarta. Padahal di suasana hujan begitu terasa di Gor Wanyi dan dan itu bisa meredam suasana panas yang ada di lapangan. Terlihat dengan penjualan tiket sold out. Itu tadi. Gor sudah dipenuhi dengan para fans dari kedua tim. Dari kedua tim ya, Bung Eko. Stapak ya. Dan Pelita Jaya. Itu tadi. Kalau melihat dari kuarter pertama, kuarter kedua, Stapak sempat tertinggal, akhirnya bisa menyusul di kuarter ketiga dan juga kuarter keempat ya, Bung Eko. Ya, tadi di first half Stapak sempat tertinggal 5 angka sebelum mereka melakukan break dan melakukan rebuilding permainan mereka dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Coach Bung Ramos di di kamar ganti tadi dia memberikan instruksi yang nanti kita bisa tanyakan kepada tim kepelatihan dan impact-nya adalah permainan Stapak menjadi bagus di kuarter ketiga mereka naik dan kemudian mereka memimpin ketika di akhir kuarter ketiga. Jadi memang malam ini Stapak adalah pemenang dari dan kemenangan ini rasanya sangat berarti karena hari ini tuh ada selebrasi dari Pelita Jaya karena dengan kemenangan mereka pada saat menjuarai IBL 2017. Ya, karena mereka menjadi juara season kemarin dan tadi ada pembagian cincin untuk untuk simbol mereka menjadi juara. Tetapi Corey White diberikan di belakang karena sekarang Corey White sudah bergabung dengan Stapak. Jadi tapi terlepas dari itu apa yang dilakukan Stapak luar biasa. Sangat luar biasa. Dan mereka memberikan kenangan yang tidak bagus sebenarnya diulang di peringatan ke-30 tahun tim basket Pelita Jaya. Itu dia Bung Eko. Enggak. Penampilan kedua tim kali ini sangat membuat para penonton bergemuruh, berteriak di seluruh sisi gor ini ya Bung Eko ya. Sangat-sangat luar biasa. Kita sangat menikmati. Pastinya juga penonton Sport Channel Indonesia sangat menikmati tontonan pertandingan kali ini. Iya, tadi dikatakan di selebrasi di halftime celebration Yogyakarta adalah salah satu fanbase terbaik, salah satu terbesar yang dimiliki oleh Pelita Jaya, sehingga mereka memilih melakukan selebrasi di Yogyakarta. Ini, ya. Itu dia Bung Eko. Dan ada salah satu pemain yang cukup dominan di pertandingan kali ini, Dominic William. Ya. Selalu mencetak angka di memang detik-detik yang sangat krusial ya. Ya. Dan Dom William sebagai point guard yang juga seorang scorer bermain sangat baik hari ini. Dan rasanya dia menjadi top skor dan dan yang penting bagaimana dia mengubah situasi dari Stapak yang tertinggal dan akhirnya Stapak yang dominan di kuarter ketiga dan keempat. Ada satu penampilan Dominic yang sangat luar biasa pada saat kuarter ketiga mau ditutup dengan 3 detik dia melakukan 3 point. Itu dia sangat luar biasa Bung Eko. Penutupan kuarter ketiga dengan hanya 3 detik sampai 1 detik pertama dia menutupnya dengan 3 point-nya. Baik. Jadi itu memang itu kelebihan seorang Dom yang dia bisa mengatur karena dia seorang playmaker dan juga seorang scorer. Dia bisa mengatur bola sesuai dengan jadi dia bisa mengatur permainan sedemikian rupa sehingga ketika perlu dilakukan eksekusi dia melakukan eksekusi dengan cukup bagus. Jadi memang Dom menjadi kartu penting bagi kemenangan Stapak di hari ini Rin. Iya, terlihat kan Bung Eko dengan memang gaya permainan cepat Stapak itu keluar pada saat kuarter ketiga. Betul. Jadi memang mereka cukup tertinggal dan sebenarnya ini sebuah adjustment yang cukup bagus dilakukan oleh Coach Bong. Karena ketika melawan Pacific mereka berusaha melakukan hal itu, namun mereka tidak bisa lepas. Tapi mungkin karena ini yang dihadapi adalah Pelita Jaya yang belum pernah kalah sejak dari awal seri pertama sampai dengan hari ini. Dan hari ini mereka bisa mendapat akhirnya mereka kalah dan rasanya kekalahan pertama bagi Pelita Jaya dan rasanya pemain Stapak layak bergembira karena dengan kemenangan ini mereka menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Pelita Jaya. Mungkin bagi Stapak ini pembalasan setelah mengalami dua kekalahan melawan Pacific Cesar yang juga Stapak tidak pernah kalah sebelumnya kan Bu. Betul. Hanya dua kali kekalahan itu pun melawan tim yang sama Pacific Cesar. Pacific Cesar di pertandingan kemarin di hari Jumat mereka ada tim yang belum pernah mengalahkan Stapak sejak kompetisi ini bernama Kobatama tahun 1994 menggunakan pemain asing. Sampai detik ini mereka tidak pernah kalah back-to-back dari tim Pasifik. Namun kemarin mereka kalah dan sempat muncul beberapa rumor tentang akan ada pergantian pelatih lah, pembantian apalah. Tapi rasanya dengan kemenangan ini kita patut bersyukur karena Stapak tampaknya tidak mungkin agak mengabaikan sebentar isu itu karena ternyata terbukti tim yang tidak pernah kalah bisa dikalahkan oleh Stapak. Iya.
patut diberikan apresiasi kepada ya. Pelatih dan juga para pemain dari Star Trek ya, Bung Eko. Betul. Ya. Ada satu lagi pemain, yaitu Prastawa. Ya. Mereka Prastawa juga cukup dominan pada pertandingan kali ini. Iya. Prastawa memang dia menjadi seorang point guard. Dan walaupun dia menjadi backup dari Abraham Damar Grahita di game ini, namun Prastawa tampil cukup bagus, solid, dan dia memberikan pressure kepada para pemain Pelita Jaya, karena sebagai seorang playmaker, seorang Prastawa itu bisa sekaligus eksekutor ini. Jadi kita tahu Prastawa pemilik ada juara 3 point contest di All Star kemarin, dan itu yang membuat Prastawa cukup diwaspadai oleh para pemain dari Pelita Jaya. Dan sekarang sudah ada Bong Ramos, kita akan bertanya-tanya kepada Bong Ramos. Coach Bong. Bong. Congratulations. Thank you. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. My jersey. Yeah. Sip. Yeah. My lucky number 27. Yeah, good. Yeah. Coach Bong, do you have a comment about this game because you make Pelita Jaya the first loss to this season? Well, actually Pelita Jaya is a powerhouse team. Yes. We know that. They are the number one team, they are the powerhouse team, it's hard to beat them. We have to play slow. If we have if we can run, we will run, but we have to control ourselves. But this win is our foundation going to Cirebon. And in the first half, Stapak tertinggal, tapi you make some adjustment in locker room. Well, actually all the adjustment is coming from the game plan. Okay. We have a lot of defensive scheme that actually we're doing it for a long time. Yeah. But you know, when Corey White masuk, and then Vincent masuk, it's a little bit struggling for us. So it's susah kalau struggling, that's why. But again, hopefully the players get their percaya about the system now with their teammates, and hopefully we can go all the way. Tadi berarti pada pertandingan kali ini game plan-nya sesuai dengan game plan yang dibuat. Well, actually this game plan is we've been doing this not only for them. It's also for SM, for everyone. But we have to do that changing defense. What the winner win game ini berarti apa bagi Stapak di menghadapi seri di Cirebon nanti, Coach? Well, we will be playing our first game, I think, will be Sacsayhuacan, and then Garuda. Yes. We will play three consecutive games, and then we will face again Pacific. Yes. We have to bounce back against Pacific. Mudah-mudahan, we will be getting one win against them. Eko. Yeah. Once again, congratulations. Thank you. Preparation for next game. Yeah. Next series. I think I want the players first to enjoy the win tonight. Party, right? And then tomorrow we go back to Jakarta, and then we practice on Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday game. And you got a party tonight? Yes, of course. No. We will just eat dinner. Okay. Because belum makan. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Coach Bong. Thank you. Thank you so much. Luar biasa. Jadi, nanti kita punya kesempatan yang ini, Bung Ewa, kira-kira untuk kita tanya Prastawa ya. Dengan Prastawa pemain atau pemain Dominic ya. Jadi karena sambil menunggu mungkin mereka masih karena penuh sekali para kita lihat para supporter Stapak dan juga dari Pelita Jaya masih menunggu di sini, kita agak mungkin suaranya mendengar ya. Iya. Bung Ewa, ya. Jadi memang banyak sekali fans yang selesai pertandingan ini memberikan mendatangi pintu keluar dari baik Stapak ataupun Pelita Jaya untuk sekadar say hi atau minta tanda tangan atau foto bersama. Jadi saya pikir lumrah bagi seorang fans. Gitu lagi. Ya, Bung Eko, menurut Bung Eko sendiri, apa dengan berarti dua kali kekalahan Stapak melawan Pasifik dan bagaimana untuk next game-nya nih, Bung Eko? Ya, sebenarnya dua kali kekalahan dari Pacific memang bagi fans yang diehard-nya Stapak ini lawan Pacific aja kok bisa kalah juga. Nah, namun ini adalah tim tangguh Pelita Jaya, salah satu tim tangguh juga. Justru bisa mengungguli, memenangkan pertandingan ini. Ya, kekalahan itu sebenarnya selanjutnya dari ini ya. Kekalahan itu bisa mengukur sebenarnya bagaimana defense atau bagaimana offense yang dibuat oleh tim pelatih dari Stapak. Jadi memang kekalahan itu mungkin penting atau perlu juga terjadi supaya
para pemain setapak menjadi punya cermin. Kan dengan punya cermin mereka bisa melihat, oh ternyata saya masih punya kelemahan, dan itu yang diperbaiki sebelum babak playoff. Jadi untung mereka bertemu 3 kali di kompetisi reguler, sehingga mereka bisa ngukur. Jadi nanti di babak playoff mereka akan bisa mengukur bagaimana kekuatan tim sebenarnya ketika memasuki babak playoff. Dan rasanya setapak tidak akan mengulang kekalahan mereka 2 kali kalah di kompetisi reguler. Diwaspadai. Pemain Pelita Jaya memang banyak. Kalau Coach Bung tadi berdua kesempatan mengatakan bahwa Pelita Jaya adalah tim yang penuh power. Betul. Jadi mereka harus power. Mereka punya banyak pemain, mereka punya banyak stok, dan mereka bisa melakukan apa saja. Dan di game di malam ini saya melihat Respati Ragil menjadi pemain yang penting cukup bagi Pelita Jaya, dan di first half terutama Respati Ragil cukup menunjukkan kemampuan dia. Namun dengan adjustment yang sesuai dengan game plan yang dilakukan oleh Coach Bung Ramos, justru para pemain setelah bisa bangkit ataupun membalikkan kondisi dari tertinggal menjadi kemenangan. Itu luar biasa. Tapi apa yang menyebabkan pada saat kuarter pertama dan kuarter kedua justru setapak tertinggal? Ya, mereka tidak mengantisipasi tembakan-tembakan dari Respati Ragil yang... Justru oleh karena itu, Coach Bung akhirnya merubah game plan yang sudah dibuat ya? Karena mereka melihat bahwa offense dari Pelita Jaya berjalan bagus di quarter pertama dan kedua, dan mereka banyak kebobolan dari daerah 3 point, dan tampaknya itu yang dilakukan adjustment oleh Coach Bong. Mereka lebih melimited seorang Respati Ragil, dan sehingga Respati Ragil tidak leluasa membuat tembakan-tembakannya. Baik, Bung Eko, sepertinya semakin banyak ya para fans. Fans yang sudah menunggu pemain dari kedua tim. Anda dengar sendiri ya? Iya, kalau begitu kita tutup saja untuk kali ini tidak setapak, dan untuk mengikuti update tentang Setapak Jakarta, saksikan terus Jejak Setapak hanya di Sport Channel Indonesia. Tetapi masih ada yang kurang, kita akan berbicara sedikit ya kan, karena ini sudah ada prastawa yang tadi cukup dominan sekali di pertandingan kali ini. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan prastawa. Pras, selamat. Hai Pras. Hai, gimana pertandingan kali ini prastawa? Ya seru ya. Dia unbeatable gitu kan, terus kita bisa, dan dari kemarin kekalahan kita bisa bounce back, udah itu berarti lah buat nanti kita seri-seri di kedepannya. Tapi ada apa nih di quarter pertama dan quarter kedua sempat tertinggal? Kurang, masih belum terlalu nemu mainnya gitu, terus tapi kita berusaha benerin lagi, yang penting main tim dulu, jangan sendiri, dan akhirnya terlihat hasilnya gitu. Jadi ini jadi pelajaran buat kedepannya, kita harus main kayak gini terus. Ya, menurut Prastawa, siapa pemain dari Pelita Jaya yang memang harus diwaspadai di pertandingan kali ini? Di pertandingan kali ini pasti Bradford sama si Jagels itu. Sebenarnya banyak sih pemain PJ, dia Ragil ada juga. Iya, dia ini dalam banget lokasinya, dalam gitu. Ragil off, ada Ius, ada Amin, ada Yayan. Jadi semuanya kita memperlakukan semuanya sama gitu. Jadi nggak ada yang kita harus fokus, pokoknya semuanya kita tekan semua gitu. Rin, Prastawa ini udah kayak anak sendiri, dari sekolah dasar sudah melihat bagaimana dia bermain bola basket. Pras, tadi ada ayah menonton, apakah itu berpengaruh terhadap penampilan kamu, Pras? Ya pastilah ya kan, dia nge-support terus gitu kan, ngasih masukan sebelum game juga, main kayak gimana, harus kayak gimana, kemarin habis kalah juga dia nonton. Dari streaming sih waktu itu, harus kayak gimana, jadi itu berarti banget sih, kan dia selalu ngedukung saya, selalu jadi ada mentor saya lah di belakang saya. Terus apakah Bunda memberikan pesan sesuatu untuk kamu sebelum laga ini? Kemarin habis lawan Pasifik sih, cuman pesannya lebih fokus lagi aja kan, karena agak kurang fokus gitu. Terus sama sih sebenarnya, tetap semangat, tetap fokus, jangan menyerah lah, walaupun itu kalah, yang penting kamu kasih yang terbaik aja. Gitu. Nah, saya boleh tanya nggak nih Pras, dengan 2 kali kekalahan kemarin lawan Pasifik, apa kesulitannya? Ketika lawan Pasifik kemarin mungkin Pasifik dia lebih banyak main 4 small ya, jadi kita mungkin harus lebih adjust itu lagi. Kita ya di season ini kita mempelajari semua tim lah ya, nanti di playoff kita bertarung, benar-benar bertarung. Adiknya Prastawa itu kuliah di Jogja, Rin. Oh, di Jogja. Gimana support dari ini rumah kedua Prastawa. Ya, bagaimana sini juga memang support dari Angga tadi, Pras? Dia sekarang dia lagi di Jakarta ya, kemarin habis liburan juga, tapi ya dia pokoknya sebelum tanding sih keluarga saya semua selalu
nge-support, ngedukung itu main yang bagus ya mas. Itu nggak perlu muluk-muluk gitu, yang penting kasih yang terbaik aja terus berdoa sama Tuhan. Preparation Pras untuk seri ke-7 ya di Cirebon gimana? Mungkin ya ini sih akurasi shooting saya mungkin agak menurun gitu. Kenapa, jadi, kenapa tuh? Apa karena masalah ujian kemarin? Enggak tahu, emang lagi belum aja mungkin feel gamenya harus pas latihan lebih giat lagi gitu. Ayah selalu mengingatkan itu ya? Iya selalu mengingatkan, jadi jangan cepet puas walaupun nanti game ini atau game besok kita mainnya bagus, belum tentu game depannya kita bagus lagi, jadi tetap harus di maintain terus gitu. Tuh, pemain yang jago itu terus memaintain kemampuan dia menembak. Dan yang penting, jiwa semangatnya itu harus tetap ada. Iya, betul. Baik. Ya, Pras, sepertinya fans-fansnya Pras sudah menunggu. Sudah menunggu. Jangan kemana-mana, saya bertanda tangan Pras. Gitu. Terima kasih sekali Pras waktunya. Suruh ganti kaosnya Pras. Ya. Thank you, Pras. Dengan nomor punggung Pras ya. Pasti. Oke, okay. Terima kasih. Thank you, Pras. Dan ada satu pemain lagi, Bu Eko. Iya. Ada satu pemain lagi. Yang siapa kira-kira Bung Eko? Vincent Rivaldi Kosasi, ini pemain yang pernah sekamar dengan anak saya saat bermain di timnas U16 di Vietnam. Jadi kita ingin tanya, dan Vincent sekarang sedang studi di Cina, jadi dia nanti akan banyak memberikan info tentang apa saja yang kita ingin tahu di acara Jejak Setapak ini. Iya, pastinya para sahabat sepak bola Indonesia udah nggak sabar kita akan berbicara dengan Vincent. Halo Vincent. Sini. Kalau Vincent di tengah terlihat sekali ya, saya ini pendek ya. Tinggi soalnya. Tinggi ya Vincent, congrats. Thank you. Selamat. Vincent, bisa ceritakan tadi kemenangan Setapak dari Pelita Jaya, Vincent? Kemenangan tadi ngingetin aku ke kemenangan lawan Thailand SEA Games kemarin. Oh iya. Ada apa, bisa cerita sedikit nggak? Soalnya memang situasinya agak intens ya tadi ya, sempat kejar-kejaran. Mereka sempat leading di awal, tapi kita di tengah-tengah kita memang waktu tadi half time kita sempat ayo semangat yuk kita, hari ini kita bisa bounce back kok dari kemarin. Kita nggak peduli yang kesalahan sebelumnya, tapi kita terus melihat ke depan. Dua hari yang lalu hidung kamu kena sikut. Iya, di bibir. Gimana bibir ya? Gimana sekarang ya? Baik saya, nggak apa-apa. Apa arti kemenangan Setapak atas Pelita Jaya yang belum pernah terkalahkan dan hari ini meringati 20 tahun ulang tahun mereka? 35 tahun ya? Sebenarnya kemenangan ini ya, satu ya bagus banget ya, selain kita kemarin dua kali kita kalah sama Pasifik, tapi kita ya nggak peduli kan. Tapi saya ulang lagi, saya nggak peduli sama yang kekalahan kemarin, tapi fokus ke game yang berikutnya terus. Jadi kemenangan ini itu bukan segalanya gitu, masih ada game kedepannya, jadi kita tetap harus fokus ke game kedepannya. Menang di hadapan fans terbanyak Pelita Jaya di Yogyakarta, gimana perasaannya? Sebenarnya ini game pertama saya juga IBL di Jogja ya. Terus baru sekali nih main di sini ya? Baru ini ya? Game pertama juga lawan Pelita Jaya. Saya belum pernah lawan Pelita Jaya sebelumnya, jadi thank you semua buat fans-fans ini. Pada nunggu semua loh. Mereka semua meriah banget di Jogja ini sih. Emang ramai banget. Itu memang salah satu support untuk para pemain Setapak. Mereka ada di sini juga support kita semua. Iya, itu tadi memang sangat memberikan efek ya buat Setapak Jakarta. Kita jadi lebih semangat lagi. Vincent sempat telepon papa nggak? Karena papanya dia pemain nasional. Iya. Jadi tadi sempat telepon papa nggak? Mama sempat ngechat, chat lewat WhatsApp chat, kemarin. Ya. Sempat baca chatting berarti? Iya, sempat baca chat. Dia bilang pokoknya semangat aja, udah nggak usah pressure. Meskipun paling muda atau apapun, jadi tetap main lost aja gitu, lepas aja. Vincent pernah sekamar sama anak saya, Cakar, waktu di Vietnam. Cakra. Oh, di Vietnam. Iya, sempat kehilangan komputer, tapi akhirnya kembali lagi dia. Iya, Cakra. Dan bagaimana Vincent untuk persiapan the next seri Cirebon? Yang pasti ya jaga kondisi aja. Yeah. Terus semua yang persiapan ya tergantung coach, tapi kita tetap istirahat, makan yang bagus. Jadi. Yeah. Baik Vincent, terima kasih sekali waktunya. Thank you Vincent. Sudah pada menunggu Vincent, jangan lupa. Tadi saya sudah bilang sama Pak Tawa, saya minta ketangannya di jersey saya. Oh iya. Okay. Di jersey saya. Nanti di Cirebon ya. Oke. Okay. Okay. Vincent, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi, thank you. Ya, segitu mungkin. Luar biasa. Vincent, jadi walaupun ini penampilan pertama dia melawan Pelita Jaya, ini sangat berkesan loh, melawan pertanding pertama kali melawan Pelita Jaya di selebrasi penyerahan cincin, tapi dan bisa mengalahkan mereka. Jadi bagi Vincent, saya pikir ini hasil yang bukan hanya Vincent,
bukan hanya prastawa, tapi kita hanya punya dua kesempatan untuk mewawancarain mereka. Masih banyak para pemainnya. Sebenarnya kita masih ingin mewawancarai dengan para pemain yang lain. Tapi fans-fans lain juga sedang menunggu. Jadi ada Abraham, ada Dom yang belum kita sempat wawancarai. Mungkin di next series-nya kita akan berbincang dengan mereka. Kalau begitu sampai di sini dulu liputan tentang Stapak Jakarta, dan untuk terus mengikuti update tentang Stapak Jakarta, saksikan terus Jejak Stapak. Sampai jumpa, salam Sport Channel Indonesia.